Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta mengakibatkan pohon berukuran besar tumbang di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam. Pohon jenis beringin yang tumbang menimpa sebuah mobil yang berada di pintu keluar gedung perkantoran. Pohon besar jenis beringin yang berada di Jalan Denpasar Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, tumbang menimpa satu unit mobil minibus. Mobil yang baru keluar dari gedung perkantoran ini mengalami kerusakan di bagian atap dan depan mobilnya. Pohon berukuran besar ini pun tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Selain menimpa satu unit mobil, seorang pejalan kaki tertimpa dan mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pas hujan, angin kencang. Iya. Terus langsung pohonnya tumbuh tumbang. Langsung angin kencang, langsung kena pohon, langsung tumbang itu. Kena mobil atau gimana? Ya, mobil pas keluar gedung langsung ketimpa. Iya. Ada korban nggak, Pak? Ada. Yang ketimpa kakinya? Luka doang. Oh, luka-luka. Ya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan dan juga Sudin Pertamanan DKI dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi pohon tumbang dan mobil yang tertimpa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.